Bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syekhuna Muhammad Asad Al-Banjari langsung mengungkapkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Artinya, barang siapa mengenal ia akan dirinya, niscaya mengenal ia akan Tuhannya. Jadi dalam perjalanan kitab Kanzul Ma'rifah, Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari menukil hadis Nabi yang menghabarkan untuk mengenal Allah, untuk makrifat kepada Allah adalah lebih dahulu mengenal siapa hakikat diri kita ini. Bermula hakikat mengenal diri itu tiga perkara. Jadi Sidin mengungkapkan, mengkabarkan untuk mengenal Allah adalah dengan mengenal diri. Nah, mengenal diri itu ujar Dato' Arsad Al-Banjari melalui tiga perkara. Pertama, mengenal asal kejadian diri. Dari mana asal diri kita? Yang kedua, mematikan diri sebelum kita mati. Yang ketiga, mempanakkan diri. Jadi ada tiga. Pertama, mengenal asal kejadian diri. Yang kedua, mematikan diri sebelum mati. Yang ketiga, mempanakkan diri. Pertama, ujar Sidin singkat, mengenal asal kejadian diri, yaitu Sidin langsung to the point, daripada Nur Muhammad. Jadi asal kejadian diri kita manusia ini daripada Nur Muhammad. Maka kita meyakini bahwa wujud diri kita ini zahir dan batin asal kejadiannya daripada Nur Muhammad. Dan ini merujuk kepada hadis riwayat Abdul Razzaq dari Jabir. Beliau bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, demi ayah dan ibuku, apakah yang mula-mula dijadikan Allah, diciptakan Allah, didahirkan Allah sebelum adanya yang ada ini? Apa jawab Rasulullah? Awwalu ma khalaqallah qabla asya nuran nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri fa khalaqa minhul asya wa anta min tilkal asya. Wahai Jabir, adapun yang mula-mula dizahirkan Allah, diwujudkan Allah, dinyatakan Allah sebelum adanya sesuatu, belum ada alam semesta, belum ada langit dan bumi, belum adanya malaikat, belum adanya arasy,
yang ada hanya zat Allah yang wajibal wujud, yang laisa kamislihi syai'un, yang awal tidak ada permulaannya, Allah senantiasa ada, tiada awalnya, selalu ada, yang akhir tiada berkesudahannya. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Allah sendirian yang ada. Dalam istilah martabat tujuh ahdiyah, ada tujuh martabat: ahdiyah, wahdah, wahidiyah, arwah, amsal, ajsam, insam, taraki, tanazzul. Ahdiyah itu la ta'yin. La ta'yin itu tidak ada yang ada. Yang ada hanya zatul bukhti khalisul mutlak, zat Allah yang wajib berwujud, yang wajib adanya, yang tiada dengan yang lainnya, sendirian dia ada, yang asyik wa maksyuk memandang rahasia kebesaran dirinya sendiri, sedangkan yang lain tidak ada. Namanya ahdiyah. Maka Allah Ta'ala berkehendak menzahirkan, menyatakan, mewujudkan sesuatu. Maka yang pertama kali dizahirkan oleh Allah, pertama kali dijadikan oleh Allah, diwujudkan oleh Allah, dinyatakan oleh Allah, qabla asya, sebelum adanya yang ada, adalah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min nurih, min nurih di sini artinya daripada nurnya Allah, artinya dari Allah. Jadi nur Muhammad itu dari Allah. Ini awal kejadian. Dan kalau kita hubungkan dengan Al-Quran surah An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard, bermula Allah lah yang menzahirkan, yang menerangi langit dan bumi. Berarti langit, bumi dan seluruh isinya itu asalnya tidak ada, diadakan oleh Allah, dizahirkan oleh Allah, dinyatakan oleh Allah, dijadikan oleh Allah. Bahasa lebih mendalam lagi, langit tentulah kezahiran daripada nurnya Allah. Masalun nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan nur Allah itu, siapakah nur Allah di sini? Ulama tafsir mengatakan ai nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-misbahu izdadah azzatu ka'annaha qawqadun durriyu yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatu wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas hunar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Dalam ayat yang lain Allah ungkapkan qad ja'akum minallah nur, sebutlah datang kepadamu dari Allah nur, ai nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah awal kejadian, sebelum adanya yang ada, nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dizahirkan Allah, yang dijadikan Allah, yang dinyatakan Allah dengan kudrat iradatnya Allah. Nah, jadi nur Muhammad terbit pada nur kudrat iradat zat Allah. Alam semesta dan seluruh isinya, termasuk kita yang ada ini, tercipta daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Syekhuna Muhammad Arsad Al-Banjari mengajarkan kepada kita, kalau kita hendak mengenal siapa diri kita ini, dari mana kita ini, memang diri kita ini
terdiri dari dua unsur. Ada jasad, ada roh. Dari mana jasad ini? Dari mana roh ini? Kalau kita menukil hadis Nabi, ana abul arwah wa adam abul bashar. Aku bapaknya sekalian roh, Adam bapaknya sekalian jasad. Arti abu di sini bukan berarti abah, ayah lawan anak, bukan. Abu di sini ada sumber. Sumbernya roh adalah Rasulullah. Awal kedahiran semacam alam semesta, ya wujud diri Nabi atau dalam bentuk roh, dalam bentuk nur. Ini awal kedahiran. Abul arwah, sumbernya roh itu adalah Rasulullah. Ana abul arwah. Wa Adam abul bashar. Sedangkan Adam itu adalah bapaknya sekalian jasad. Sumber jasad-jasad manusia yang ada ini semua dari Adam. Adam dari empat anasar, air, angin, api, tanah, yang dibentuk, dicipta oleh Allah. Tapi kalau kita kembalikan kembali jasad Adam tadi, dari air, angin, api, tanah, asalnya pun kejadiannya daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka putuslah pandangan batin dalam hati kita bahwa jasadku ini dari Adam. Adam daripada Nur Muhammad. Berarti jasadku ini daripada Nur Muhammad. Rohku pun daripada Nur Muhammad. Maka sebukuan jasad dan roh ini daripada Nur Muhammad. Ini yang perlu ditancapkan awal pertama mengenal siapa diri kita. Awak dipaham, Bu? Bu, pina mandam nih. Tegang guru ayah kami. Ayo, kita mula-mula pegamatan dulu. Jadi, jangan lagi menyambat daripada tanah, bujur aja. Air, bujur aja. Angin, bujur aja. Api, bujur aja asalnya. Tapi bukan rahasianya, ada lain dari nurnya Muhammad. Sama yang memadahkan jubah dari mana aja kain, bujur aja, benar itu dari kain. Tapi kalau kita sampai kepada kain saja masih terhijab, siapa rahasia diri jubah ini tidak terbuka. Jubah, kalau engkau hendak mengenal siapa rahasia kapas, pandanglah dirimu, kenalilah dirimu sebenar-benarnya. Telah diiti oleh jubah kain, bukan rahasia kain. Benang busa, bukan rahasia benang, kada lain kapas. Maka sebenarnya tembuslah pandangan jubah ini, kada lain adalah kapas yang berwujud namanya jubah. Kalau si jubah memandang kain saja masih terdinding, maka pandangan kita tingkat dasar dahulu, tingkat awal dahulu, bahwa asal kejadian diri kita ini jasad dan roh kita daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh diibaratkan, Rasulullah itu sumbernya nur seperti matahari, kita ini seperti sinarnya. Amsal perumpamaan, sinar bukan matahari, tapi zatnya dari matahari. Kita bukan Rasulullah, tapi dari nurnya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi sahkah sinar dengan matahari? Nah, ini dahulu tahapan awal yang perlu kita masukkan ke dalam diri kita. Berarti sudahlah menyatakan diri jasad dan roh daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari tanah lagi, bukan dari angin api lagi, semuanya daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya.
Kedua, setelah kita meyakini, memahami, meresapi bahwa wujud diriku ini daripada Nur Muhammad, maka setelah itu, jadi tambah jalan ini karannya Nur Muhammad, nang berzikir karannya Nur Muhammad, nang bergerak namanya Nur Muhammad, nang beribadah karannya Nur Muhammad, ini sebutan dalam pandangan batin. Sama nih, nang bergerak itu karannya kapas, nang berjalan ngarannya kapas, nang duduk ngarannya kapas, warna habang ngarannya kapas, padahal itu dalam pandangan batin. Pada pandangan jahir, nang berjalan surban, jubah, nang berduduk jubah, warna habang itu warna jubah, padahal semuanya hakikatnya warna si kapas, nang berwujud ini habang warnanya. Untuk begini, ini ngarannya pada kapas gua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kedua, matikan. Kedua, dimatikannya dirinya dahulu daripada mati. Nah, limbah kita sadar, baru kita mematikan diri kita sebelum kita mati. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mutu qabla an tamutu. Sambungannya ada hadis di lain. Idza arada ayyandura ila mayyitin yamshi ala wajhil ardi bal yandur ila Abi Bakr. Matikan dirimu oleh kamu akan diri kamu dahulu daripada bahwa mati kamu. Barang siapa ingin melihat mayat yang berjalan di atas bumi, ujar Nabi, maka lihatlah kepada Sayyidina Abu Bakar. Pada dia berjalan, disebut mayat berjalan. Nah, sekarang bagaimana cara mematikan diri? Jangan salah paham, Bahari ada ajaran supaya bertemu Allah sikapnya mematikan diri. Akhirnya ada ajaran tasawuf yang sesat menyesatkan, sembahyang ampihan supaya sikap bertemu Allah Ta'ala, minum baygon, mati supaya bertemu Tuhan. Itu bukan mematikan diri, itu bunuh diri ngarannya. Ada yang mencari musuh supaya bakal lahi, Bahari sampai mati jadi bunuh orang supaya bertemu Tuhan. Ini ajaran sesat. Bukan begini cara mematikan diri sebelum mati. Nah, Syekhuna Muhammad Arsad Al-Banjari mengajarkan lawan kita, bermula setengah daripada mematikan diri itu seperti dikatanya dengan lidahnya dan diikatkannya di dalam hatinya. Nah, diucapkannya dengan lidahnya dan diiktikadkannya di dalam hati, la qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun bil haqiqati illallah. La qadirun artinya tiada yang kuasa, wala muridun tiada yang berkehendak, wala alimun dan tiada yang tahu, wala hayyun dan tiada yang hidup, wala sami'un dan tiada yang mendengar, wala basirun dan tiada yang melihat, wala mutakallimun dan tiada yang berkata-kata, fil haqiqati pada hakikatnya melainkan Allah Ta'ala. Pahamlah maksudnya. Ini cara mematikan diri. Baik, kita telaah
petunjuk dari Datu Arsyad ini, cara mematikan diri untung kita bersuara la qadirun, tiada kuasa. Namanya kuasa ini bergerak, kita merasakan dalam pandangan batin kita, dalam hati kita, dalam pemikiran kita, kita ini kada kawa bergerak. Pada hakikatnya yang gerakkan kita siapa? Allah. Berarti laku kenampakan daripada kudratnya Allah. Orang mati itu ada punya gerak. Kenapa kita ini disebut dengan mayat berjalan? Lihat, ketika Allah menciptakan Adam, mata, telinga, hidung, untung, semuanya ada berfungsi. Ketika dimasukkan roh ke dalam tubuh Adam, masuk ke kepala berpikir, masuk ke mata melihat, masuk ke telinga mendengar, masuk ke hidung wahin, lalu mengucap alhamdulillah. Kalimat pertama diucap manusia pertama adalah kalimat alhamdulillah. Terus masuk ke dada, tubuh bergerak. Jadi kenapa dia bisa bergerak? Karena ada roh. Selanjutnya siapakah yang menciptakan roh ini? Yas'alunaka 'anir roh qulir ruhu min amri rabbi wama utitum minal ilmi illa qalila. Mereka menanya kepadamu wahai Muhammad Rasulullah tentang roh, katakan roh itu urusan Allah, laku af'alnya Allah, perbuatannya Allah, gawiannya Allah. Jadi yang tahu kecuali sedikit rahasia yang Allah berikan kepada mereka tentang rahasia roh itu. Nah, jadi cara mematikan diri kita merasa bahwa kita kada kawa bergerak, kalau kada digerakkan oleh Allah. Si mayat kada akan bergerak tangannya. Lihat mayat. Kenapa bergerak? Nang hidup nang bergerak akan, nang mandi. Nah. Mayat pandang diri ini mayat, ini sudah mayat dahulu nih, jasad ini mayat. Kalau mayat, jasad ini mayat tanpa roh gak ada apa-apanya. Nah kenapa ini kau bergerak? Karena kan nampakan kenyataan daripada kudratnya Allah, maka kita bisa bergerak. Berarti yang bergerak adalah kudratnya Allah. Wala qadirun. Ini Datu Arsyad melajari kita. Wala muridun. Dan tiada berkehendak. Iradat kehendak yang ada di hati ini, yang memberi petunjuk kehendak yang kayak ini, hendak ke sini, hendak ke sini, itu dari Allah. Kalau orang ada kehendak, sebab kehendak-kehendaknya di hati. Nama ulah hati adalah Allah. Yang membolak-balik hati manusia adalah Allah. Makanya dalam sholat kita berdoa, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balik hati, sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Tolong ya Allah tetapkan hatiku dalam taat ibadah kepadamu ya Allah. Jadi membolak hati ini Allah, dan memberi segeritik hati Allah. Maka iradat itu adalah iradat yang datangnya dari Allah. Wala alimun, tiada yang tahu. Nama olah otak ini siapa? Allah. Memberi ilmu kepada kita Allah. Banyak pak profesor, doktor, insinyur, longor, kepala, mbah dicabut Allah, pengingat, tinglong, sidit, mencari kacamata, bingung, mana kacamataku? Nah di mata seorang, ya kan ingat. Nang maulah ingat itu siapa? Ilmu itu tahu. Nah ini kamar mandi,
Nah, ilmu itu bukan ilmu umum. Ilmu itu tahu, nih tahu ini kamar mandi, ini toilet, ini keguringan. Jawab yang dia, orang Tuhan yang sudah lali. Dikira sidin, kamar, anu, kamar mandi itu keguringan. Oh, guring sidin juga. Dikira sidin, ranjang kasur itu toilet di situ sih tahu sih tercabut sudah perasaan. Jadi nang maulah ingat itu Allah, nang maulah kita lupa pun Allah. Siapa sih yang mau lupa? Yang mengingatkan siapa? Yang melupakan siapa? Kita ini la haula wala quwata illa billah. Banyak nah, orang hafal tapi siapalah asa ingat asa kada siapa mengingatkan siapa. Nang ampun ingat tuh kada kita. Allah ampun ingat itu kita. Oh, ingat terus. Yang ampun lupa pun kada kita. Kalau ampun lupa itu kita. Daripada sakit hati menggandang si dia nang kada tahu-tahu lawan kita. Baik dilupakan, tapi kenapa kada kau melupakan? Tetap muncul keingatan, tetap muncul. Sana berusaha berdoa supaya lupa, muncul lagi, kebayang lagi. Dalam aku termenung rasa Allah. Siapa sih yang punya ingat ini? Tuhan lumpuhkan ingatanku, tetap ingat. Berarti yang punya ingat itu Allah, yang punya lupa pun ya, yang mengingatkan kita itu Allah, yang melupakan kita pun Allah. Memang gak ada apa-apanya kita. Ayo kita preteli itu sekarang, kita lepaskan sifat-sifat akuan-akuan yang dalam diri kita ini. Ini yang masih berkarat nih, rasa bergerak, rasa aku, lepaskan. Kudrat ini milik Allah, namun kudrat ini milik kita. Angkat rumah nih kawa kita. Tapi kenapa ada kawa? Allah memberi kudrat. Jangankan kita pak, semut bergerak ke kudratnya Allah. Nampakkan, melihat semut yang berjalan, nampakkan kudratnya Allah. Burung terbang, nampakkan kudratnya Allah. Di semata-mata lepas kudrat kita, kehendak iradatnya Allah. Adalah orang kehendak banjir. Apa banjir? Iradahnya Allah. Hujan turun, iradahnya Allah. Panas, iradahnya Allah. Ya kakawan nih, kita nih berataan anum selawasan. Tapi kenapa iman betuha? Iradahnya Allah. Jadi apa-apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Apa-apa yang kada dikehendaki Allah pasti tidak terjadi. Jadi apa yang kita inginkan nang kita kehendaki pas terjadi, bukan karena kehendak kita. Itu memang kehendak Allah nang dijahirkan Allah pada sir batin si hamba, iradah namanya, kun payakun jadi. Tapi kalau Allah kada menghendaki biar kayak apa cara kita itu ini jalah kada. Di kesimpulan kita melepas ini. Datu melajari kita melepas sifat-sifat ego, sifat-sifat akuat. La qadirun wala muridun wala alimun. Kada tahu. Jadi secara umum tadi tahu ilmu. Jadi kita bisa membaca bismillah, itu bukan kita. Kita tahu itu halal haram, bukan ilmu kita. Itu adalah ilmunya Allah tajalli, kan nampakkan sifat Allah yang bernama ilmu kepada si A, kepada si B. Ini tajalli ilmunya Allah. Inya tahu ulah rumah, tajalli ilmunya Allah tentang pertukangan. Oh dia dokter, bisa mengobati orang, tajalli ilmunya Allah tentang pengobatan. Inya pintar menjahit baju, tajalli ilmu Allah tentang bisa menjahit. Inya bisa memasak nyaman masakan. Bu, oh bu, walau ayam aja, ayam pejat nah.
tapi pintar pian meramu. Hari ini ayamnya masaknya babakan, sambalnya sambal kacang, pucuk bumbili. Tang hari makan-makan telur, no. Teluran mendengarkan. Malam ini ayam pulang, tapi pian poles lagi. Ayamnya nih masaknya masak habab, nang nyaman, nang pedas-pedas sedikit. Isuk pulang tengah ano, isukan. Ayam pulang tapi ulah ayam sop pulang. Tengah hari pulang ayam kari pulang. Malam pulang ubah pulang karena lagi masak asam manis pulang. Semingguan diubah-ubah. Jangan laki mu yak ayam taros jangan laki. Tapi bagus juga kan variasi. Nah, biar ayam ya tapi ayamnya bervariasi. Namun kada bervariasi buai. Maaf. Ayam bakar, malam ini ayam bakar juga, esok ayam bakar juga, esok ayam bakar juga. Tunggu aja, sekadar lawas, sekadar sahabat seminggu. Maaf, maaf, laki pian, diam-diam cari makanan ke warung. Itu terus, paham jatuh pian gue itu. Variasi, oh, inovasi. Oh. Nah, maaf, apa guru, itu lupa. Saya kok ngajak tapi banyak, satu tapi banyak, satu tapi banyak, banyak tapi satu. Variasi. Oh. Nah, kita bisa memasak itu dari mana? Ilmunya memberi ilham siapa? Allah. Berarti ilmu apapun bentuknya, nang bisa memasak kah, nang itu kah, ini kah, maka tancapan di batin kita. Wala'alimun bil haqiqati illallah. Berarti ilmu Allah lepas kita. Kita ini jahil, bodoh, kada bisa apa-apa. Kenapa tahu? Ilmunya Allah. Kita ini lemah, kada badai, kada kau bergerak. Kudratnya Allah. Kita kada kau bakah handak, kada kau bakah handak. Iradatnya Allah. Wala hayyun, dan tiada yang hidup. Bil hakikati illallah, dengan sebenarnya hanya Allah. Sebenarnya kunci sifat tujuh di sifat hayat. Hayat itu adalah sifat Allah yang tajalli kepada hambanya. Kita jadikan kepada Abul Arwah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu ada satu salawat. Allahumma salli wa sallim ala ruhi sayyidina Muhammad bil arwah. Ya Allah, salawat dan salam akan roh Nabi Muhammad pada sekalian roh-roh nang ada. Kita ini jasad-jasad. Kita ini mayat. Mayat. Nah, mayat-mayat ini bisa melihat, bisa bergerak karena ada roh. Roh siapa itu? Tajalli rohnya Rasulullah yang terpancar pada umatnya. Nah, sifat hayat ini adalah sifat Allah. Hayyun, yang maha hidup hanya Allah. Allah yang menjahirkan kita. Allah yang menghidupkan kita. Allah beri namanya kita bisa bernapas. Allah ciptakan roh, roh ini milik Allah. Jadi kita hidup, kita ini mati. Kenapa kau hidup? Karena makan tajalli sifat Allah yang bernama hayat atau hayyun. Tajalli sifat hayatnya Allah. Wala sami'un, dan tiada yang mendengar. Lihat orang mati kada mendengar.
Kita merasakan punya telinga, tapi pencipta telinga ini adalah Allah. Yang memberi telinga adalah Allah. Yang mendengarkan kita ini adalah Allah. Maka kita sungguh-sungguh meyakini katanya punya pendengaran. Wala sami'un bil haqiqati illallah. Pada hakikatnya mereka hanya Allah. Tajalli sifat Allah. Jadi ini arti mematikan diri. Orang mati kada melihat, kada hidup, kada bergerak, kada bakahanda, kada tahu, kada mendengar. Wala basirun, dan tidak melihat. Nama ulah mata Allah. Yang melihat akan kita adalah Allah. Maka kita meyakini ini karena pakam pada hakikatnya ajali basarnya Allah. Wala mutakallimun, dan tidak berkata-kata. Kita bersuara nama ulah muntung Allah, nama menyuarakan kita Allah. Bil haqiqati illallah, pada hakikatnya hanya Allah. Jadi tangga kedua ini, maaf para jamaah, ini baru mukaddimah. Ini kita lihat di kitab ini mukaddimah, belum isi. Ini tangga dasar untuk makrifat kepada Allah. Jadi kita lihat sekali lagi, la qadirun, kada berkuasa, bergerak ini kada kita. Wala muridun, kada berkehendak. Wala alimun, kada tahu. Wala hayyun, kada hidup. Wala sami'un, kada mendengar. Wala basirun, kada melihat. Wala mutakallimun, kita kada beisi pandangan, ada beisi penglihat, ada beisi pengetahuan, ada beisi sifat hidup, ada beisi gerak, ada beisi kehendak, ada beisi perkataan. Nah, pada hakikatnya hanya Allah. Kalau begitu, inilah makna mutu qabla an tamut. Matikan dirimu sebelum engkau mati. Orang yang mati kada punya penglihatan. Kalau inya melihat, siapa nang melihat? Tajalli nang maha hidup nang melihat. Kalau inya mendengar, tajalli pas sama si sami'un nang mendengar. Berkata-kata tajalli mutakallimun nang berkata-kata. Tahu alimun nang tahu. Hidup si hayyun nang hidup. Nang melihat basirun nang melihat. Nang bergerak qadirun nang bergerak. Nang berkehendak muridun. Tujuh sifat ini disebut dengan sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Adalah sifat Allah yang mustanir, yang menzahir kepada hamba. Terlihat sifat hamba padahal sifatnya Allah. Kita ulangi lagi, la qadirun, tiada yang kuasa. Wala muridun, tiada yang berkehendak. Wala alimun, dan tiada yang tahu. Wala hayyun, dan tiada yang hidup. Wala sami'un, dan tiada yang mendengar. Wala basirun, tiada yang melihat. Wala mutakallimun, tiada yang berkata-kata. Bil haqiqati, dengan sebujur-bujurnya, dengan sebenar-benarnya, nang melihat itu, nang mendengar itu, nang berkata-kata itu, nang tahu itu, nang berkuasa itu, nang berkehendak itu, nang hidup itu, sebenarnya hanya
Allah. Coba diulang. Masuk madat. Keluh lidah untuk membuka lagi hingga dirasakannya lagi sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah mentajadikan rahasia kudrat. Ini kudratku ya Allah. Dan kamu bergerak ke kudratku, rasakan jangan lagi kita. Lah makna la haula wala quwata illa billah. Ada daya, ada kuat illa billah, kecuali dengan Allah. Secara sederhana Rasulullah memberikan makna, hai Ali, tahukah engkau apa makna la haula wala quwata illa billah? Baru saja Jibril datang mengkabarkan kepadaku, la haula an ma'siyatillah, tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari berbuat dosa dan maksiat. Kita ini tidak punya kemampuan seujung kuku untuk menghindarkan diri dari maksiat. Jadi kita tidak maksiat, kita kada berdosa, kita kada menggawi nang kada melanggar nang dilarang Allah, minum, berjudi, macam-macam ai. Itu bukan karena kitanya. Yang kawa menghindarkan itu bukan karena kitanya, bukan karena kekuatan kitanya, imannya kita, ilmunya kita, bukan. Bila masih aku imanku tebal, ada maksiat. Ilmu banyak, mengaji di kampung-kampung, pada guru-guru mana-mana banyak, ada telanggar gawian perintah Allah Ta'ala. Bila ada perasaan semacam itu, maka dia terhijab dengan Allah. Dia syirik hobi, syirkun, syirik hobi, rasa inya nang kawa menghindarkan. Padahal jelas-jelas Nabi mengatakan la haula an ma'siyatillah illa billah ay illa bi'aunillah. Kita kawa menghindarkan diri dari maksiat bukan karena kita, karena tolongnya Allah. Allah yang menghindarkan kita, Allah yang menjauhkan kita, Allah yang menjaga kita, Allah yang membentengi kita sehingga kita kada maksiat. Wala quwata bitta'atillah, kada kuat kuasa untuk taat, bajikir, ba'amal, ba'ibadah, salat tahajud, salat tasbih, baca yasin, tabarak, waqiah, as-sajadah, ar-rahman, kada kuat kuasa, bukan kita. Illa billah, ay illa bi'aunillah, ini tolongnya Allah. Allah yang menolong kita sehingga kawat taat, sholat, ba'amal, ba'ibadah. Ini bahasa umum. Buka rahasianya, la qadirun, wala muridun, wala alimun, wala hayyun, wala sami'un, wala basirun, wala mutakallimun, bil haqiqati illallah. Kita bergerak nampak kudratnya, berzikir dah menjadi kalamnya, berkehendak Pak Amalia nampak iradatnya. Allahu Akbar. Berarti terpisahkah kita dengan Allah? Tidak. Wa huwa ma'akum aitama kuntum. Ini awal pengenalan makrifat kepada Allah, mengenali diri nang bagarak nang pak kudratnya, bakahandak nampak iradatnya, melihat nampak basarnya, mendengar nampak samanya, tahu nampak ilmunya, hidup nampak hayatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
Bupati, gawian siapa tuh, Pak? Tuh, gawian siapa nih? Adakah gawian kita lagi? Ujar Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bermula Allah yang menciptakanmu dan segala perbuatanmu terbit dari Allah. Yang menciptakanmu Allah, gerak-gerikmu dari Allah. Berarti yang menjahirkan kamu itu Allah, yang melakonkan kamu Allah. Lakon apalnya Allah. Mana kita kata lagi terlihat iya, padahal semuanya laku apalnya Allah. Maka itu sebenarnya kenapa puncak rukun Islam yang kelima itu haji, umrah dan haji. Kenapa? Disitulah puncak makrifat. Lihat ibadah orang haji dan umrah, tawaf mengelilingi Baitullah berapa kali? 7. Dari Hajarul Aswad kembali ke Hajar sekali putaran. Minallah ilallah, putaran pertama itu maknanya walaqadirun, melepaskan sifat kudrat kita fil hakikati illallah. Putaran kedua wala muridun, kada berkehendak fil hakikati illallah. Putaran ketiga wala alimun, kada nang bertahu biilmu illallah. Putaran keempat wala hayyun, kada nang hidup fil hakikati illallah. Putaran kelima wala sami'un, kada nang mendengar fil hakikati illallah. Putaran keenam wala basirun fil hakikati illallah. Putaran ketujuh wala mutakallimun fil hakikati illallah. 7 putaran melepaskan sifat 7 milik Allah. Itu makna tawaf pada hakikat. Sama sa'i dari Safa ke Marwah, 7 juga. 7 sifat ini dilepaskan lagi. Sama melempar jamarah, berapa biji? 7 lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, radwam li syayatin. Hamput iblis di jamarat ya. Kejauhan hamput iblis di jamarat sana. Aduh, husidin nak menghamput pada kita. Memang betul itu syariat. Melempar syaitan. Melempar syaitan. Ya lagi, melempar syaitan. Syaitan yang mana yang dilempar? Yang di diri kita nih nah. 7 biji isyarat lambang. Bismillahirrahmanirrahim. Hati ini aras kayak batu, pengarasan. Syaitan itu keras membatu, tidak mau menerima kebenaran, melempar. Melempar setan. Mana setan itu? Sombong, angkuh, ujub, riya, sum'ah, takabur. Itu semua kena rasa kita ada masih. Maka setan, rasa kita yang bergerak itu setan. Rasa kita yang melihat, syaitan. Rasa kita yang mendengar, syaitan. Rasa kita yang tahu, syaitan. Bukankah ketika Allah perintahkan sujud, para malaikat semua sujud, illa iblis aba wastakbar, dia membanggakan diri. Allah tanya, hai iblis, kenapa kau enggak mau sujud sama Adam? Penjawab iblis, ana khairum minhu, aku lebih baik daripadanya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahum min tin, kau ciptakan aku dari api. Jadi iblis merasa dari api dan Adam dari tanah, itu pandangannya. Jadi ujar iblis, pian ciptakan ulun dari api, Adam dari tanah. Inya memandang Adam itu dari unsur tanah saja. Ada rahasia di balik tanah, siapa? Nurnya Rasulullah. Ada taitih di situ iblis. Jadi iblis ya, ya mentah hijab. Jadi rasa seorang melihat, rasa seorang mendengar, ada akwa. Makanya kita kan disuruh berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan. Aku berlindung kepada Allah
Amun aku berlindung kepada Allah, a'udzubillah minasyaitan, dari syaitan aku berlindung. Berarti kita tak lindung, tak dinding, kita kadada lagi. Nang ada siapa? Maaf, ini apa namanya, mikrofon. Ujar mikrofon, aku berlindung kepada sorban. Ini sorban. Bujur dah berlindung. Ada bujur, kenapa masih ada mikrofonnya? Sedikitnya berlindungnya, masih kelihatan lagi. Belum berlindung. Ujian market pun aku berlindung kepada sorban. Nah, hilang mikrofon. Yang ada sorban, itu baru berlindung. Namun aku berlindung, masih ada kepala mikrofon. Belum lagi. Nah, aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung daripada apa? Sifat kudratku, iradatku, kembalikan kudratnya Allah, iradatnya Allah, ilmunya Allah, semuanya. Kita berlindung pada takwaan kita. Nah, inilah inti daripada kalimat zikir la ilaha illallah. La qadira illallah. La qadirun illallah. Wala muridun illallah. Wala sami'un illallah. Wala basirun illallah. Wala hayyun illallah. Wala alimun illallah. Wala mutakallimun illallah. Jadi isi la ilaha illallah itu 7 sifat itu dilepaskan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hanya 7 lataif diisi dengan la ilaha illallah. 7 sifat ada dilepaskan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Inilah makna mutu qablaan tamut. Matikan dirimu sebelum engkau mati. Adakah kabarnya orang mati 2 kali? Tidak ada. Mati cuma sekali. Melepasnya sekarang, Pak. Bu, melepaskan ini sekarang. Kalau nanti waktu saat sakaratil maut baru melepas. Aduh ya Allah, kata kau melepas lagi dilepas orang. Nih, rasa seorang nama lihat dicabut nih, sakit banget dicabut mata nih, Pak Ena. Rasa sifat mata melihat dicabut. Nah, rasa sifat menang ada dicabut. Rasa ilmu otak dicabut. Rasa bakal handak, rasa hati dicabut. Rasa kuat kuasa dicabut di mulai ujung. Urat tulang pun dicabut, rasa pemurak. Rasa hidup roh dicabut, diambil. Sakit. Ada gampang kan sakatil maut. Tapi lepas mulai ini, lepaskan, 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 mulai lepaskan, jangan lagi ada. Makanya Abu Nawas berwasiat, tolonglah kalau ulun meninggal kaina, ujar Abu Nawas, kapan nih ulun dengan kain kapan yang paling buruk? Pada banyak yang bagus deh, meninggal kapan aja. Kisah Amsal. Dikuburakan, datanglah mayat muka nakir. Abu Nawas, merap buka. Ujian Abu Nawas, hadang dulu malaikat muka nakir. Nang pian takun itu siapa? Itu kan mayat nang hanyar mati. Ulun ini sudah lawas mati. Jangan ditakuni lagi, buktinya kain kapan ulun buruk. Ayo lepaskan sifat 7 yang rasa melihat, rasa mendengar, rasa tahu, rasa berilmu. Lepaskan, semuanya adalah milik Allah. Perbanyaklah zikir la ilaha illallah, melepaskan semuanya. La qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun bil haqiqati illallah. Ada perasaan sepakat 7 sudah.
Ini saja dahulu pelajaran kita, pembuka dari mukaddimah kitab Kanzul Ma'rifah. Rasanya hanya pembukaan malah sudah dibukakan Allah. Allahu Akbar, Bu, dibukakan Allah sudah. Berarti sudah nang ampun lihat siapa si Basar, ampun dengar si Sama. Siapa itu semuanya? Allah. Ini jasa Abdul Qadir Jailani bagi kami setiap gerak langkah kami Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bagi orang makrifat bukan hanya pada malam ganjil Ramadan, tapi adalah setiap gerak langkahnya itu Lailatul Qadar. Kenapa? Yang bergerak qadar kudrat iradatnya dari Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nampak Allah lawan kita. Nampak jujur wahuwa ma'akum aynama kuntum, Allah bersamamu dimanapun keberada. Kudrat qadisi qadirun simuridun yang nampak pada rahasia dirimu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billah. Ini perbendaharaan surga. La ilaha illallah. Ini kunci surga. Inilah hakikat isi dari la ilaha illallah. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Mohon izin